Saya tahu, ketika ini, mesti ada segerintir peminat yang sentiasa menanti pengumuman rasmi dari JDT berkenaan pemain baharu, khususnya dari Spanyol. Ini kerana laman Instagram official JDT telah menjanjikan kepada peminat tentang pengenalan pemain baharu hari ini. Pengesahan itu telah dibuat oleh Aristide Edwards, selaku pengarah teknikal kelab bola sepak Johor Darul Takzim, semalam. Capaian itu telah mendedahkan kelab bola sepak Johor Darul Takzim, JDT, telah menandatangani 3 pemain dari Spanyol untuk memperkuatkan skuad bagi musim 2022, di mana JDT sekali lagi akan bersaing dalam Liga Juara-Juara AFC serta 3 pertandingan domestik. Kami akan mengumumkan 2 pemain baharu esok, manakala pemain ketiga akan terus menyertai skuad di Dubai, Emiriah Arab Bersatu, untuk pramusim. JDT akan berlepas ke Dubai hujung minggu ini dan akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang Spartak Moskow, Rodina Moskow, MSK Žilina dan Riga FC. Baru sebentar tadi, dalam pukul 5.30 petang, 2 pemain dari Spanyol telah diperkenalkan oleh JDT. Pemain itu adalah Benvenido Maranon dan bekas pemain dari Terengganu FC, iaitu Carly De Murga. Menerusi rakaman video berdurasi 49 saat itu, ianya telah memaparkan 2 pemain berkenaan yang dibawa menaiki kereta mewah menuju ke Stadium Sultan Ibrahim. Pastinya saingan yang hebat akan dipamerkan oleh JDT setelah selesai persiapan besar-besaran yang telah dilakukan oleh JDT untuk musim 2022. Jadi, apa pandangan korang semua tentang berita mengenai perkenalan 2 pemain ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat pribadi anda semua di bawah. Terima kasih.